Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kembali lagi kita membuat konten tentang kegiatan hari ini. Di mana pada pagi hari ini saya lagi sedang jual telur dengan sistem kredit. Saya melayani masyarakat sekitar pasar sini, baik yang jualan ikan maupun jual sayur dan lain sebagainya, jual nasi. Saya menjual telur dengan sistem kredit bayar harian 5.000 per hari. Tadi kita edarkan berapa piring dan ini ada lagi 2 piring. Dan begitulah kegiatan saya sehari-hari. Jadi saya hanya bukan jual telur, kadang-kadang ikan pun juga tergantung pesanan orang. Teman-teman, kadang ikan dibeli di sebelah sana, itu pasar ikan. Dan oke, sahabat, kita lagi di sini masih berada di ini agen telur dan agen bawang. Ini anak-anak ini baru hari ini saya tahu kalau ada jualan di sini. Sebetulnya anak ini dulu di dalam sama-sama saya di dalam jualan, tapi baru saya tahu hari ini. Dan saya belanja kebetulan langganan saya biasa telur, lagi sedang juga ke Sulawesi hari ini, masih ada berada di Sulawesi. Jadi saya pindah tempat ini, bukan pindah tempat, tapi maksudnya kebetulan ngambil di sini karena di sini adanya telur untuk bisa saya jual kembali. Dan bukan cuma jual telur, dan biasanya saya juga jual ikan. Ambil ikan di dalam saya ini pasar ikan di sebelah sana. Dan kemudian di belakang sini, di belakang kameramen, nggak bisa lihat sama mas. Di belakang kameramen di situ ada pasar sayur, jadi biasanya saya ambil di situ. Dan saya jual di sana, begitulah seterusnya. Dan kadang juga pakaian, jadi bukan hanya telur dan ikan, juga pakaian pun juga serang saya jual, termasuk alat dapur. Jadi apapun yang dipesan orang, kira-kira seperti itulah kegiatan saya hari ini, sahabat. Saya jualan dengan apa yang dipesan orang dan apa yang saya mau bawa. Beras juga kadang saya kreditkan, jadi apa saja saya kreditkan selama ada selisih harganya, jadi saya mengambil keuntungan selisihnya itu. Cuma ada kelebihan dari kegiatan saya ini karena saya memberikan waktu pembayaran dengan sistem kredit. Oke sahabatku semuanya, barangkali ini saja informasinya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang belum punya pekerjaan, bisa melakukan kegiatan ini dan jangan takut memulai. Walaupun modalnya hanya berapa, tidak harus banyak modal, karena yang penting kita membangun trust, membangun kepercayaan, di mana teman seperti ini. Saya tadi belanja 7 piring, tapi duit saya hanyanya adanya 25 piring yang bisa saya bayar cash, dan ada 2 piring ini saya utang dulu. Begitulah kira-kira sahabatku semuanya. Seharapannya untuk berbagi ini semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda. Yang belum subscribe jangan di-subscribe, jangan lupa di-subscribe dan di-share jika dirasa bermanfaat. Saya akhiri dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.